In 2006, I was going home on the train. It was late in the afternoon and it was a very crowded train. You just wanted to be at home at that time. But I was glad that I didn't, because that was the day I met Shadow. Shadow is a dog. He's big and black, about this tall. He was with his owner, who is about 15 years old. And there was something strange about this dog, something funny. And I realized it was because he was big and black, but he wasn't scary at all. In fact, he looked scared. Suddenly, I was so curious about this dog, and it was as if the owner had read my mind. He started talking to the person next to him about Shadow. I listened to it, and it became an inspiration for a story that I've written. Here's a little bit of what I've written. "What's his name?" I ask again. "Shadow," the boy says, sniffing hard again. "Shadow," I repeat the name. The dog looks up. Slowly, we notice each other. "His eyes look so sad," I said. I can't help thinking out loud. "Yeah," the boy admits. "I don't know why. He's always been like that. Maybe it's because his mum died when he was small." He shrugs. "Really?" I said, standing up again. "Yeah, my neighbors killed them." Selamat pagi, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nama saya Lisana Shidqina. Saya mahasiswa arsitektur di ITS. Dan saya lahir di 20 tahun yang lalu di kota kecil bernama Gombong di daerah Jawa Tengah. Tapi hampir separuh hidup saya jalani di Australia. Shadow adalah salah satu cerita ketika saya berada di Australia. Beberapa minggu setelah saya menulis cerita mengenai Shadow, cerita itu memenangkan sebuah lomba menulis untuk anak-anak usia 15-19 tahun di Australia. Saat itu adalah momen yang paling penting dalam hidup saya. Saat itu adalah ketika saya berkata pada diri saya, "Lisana, kamu bisa menulis." Dan sejak saat itu saya belum pernah berhenti menulis. Shadow sekaligus menggambarkan apa yang saya alami di Australia ketika saya berada di sana. Di sebuah kota kecil bernama Hoppers Crossing, yaitu sebuah daerah pinggiran di Melbourne, kota itu mengalami berbagai masalah. Kalau di Indonesia kita melihat anak-anak yang putus sekolah, di sana kami bertemu dengan anak-anak yang memutuskan sekolah. Yang memutuskan sekolah. Jadi mereka tidak bersekolah, dan karena tingkat pendidikan yang rendah, mereka mengalami berbagai problema, alkohol, obat-obatan terlarang, seks bebas, pertengkaran antar remaja, dan bahkan hingga ketidakselarasan kehidupan antara tetangga seperti yang dialami oleh Shadow tadi. Tentunya itu adalah sebuah kehidupan yang sangat berbeda dengan yang saya alami di Indonesia. Dan salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan menulis. Saya menulis selama di Australia berbagai cerpen. Dan sekarang sebagai mahasiswa, saya menjadi seorang jurnalis. Saya bekerja untuk ITS Online, yaitu media ITS yang mengurusi bagian berita, profil, dan opini di website ITS. Dan menjadi jurnalis, saya hampir tidak ingat berapa banyak orang yang sudah saya wawancara selama ini. Sebagian besar sangat menginspirasi. Salah satunya adalah Nidal Jabari, yaitu mahasiswa Palestina yang berkuliah di ITS. Dia bercerita bagaimana dia meninggalkan istri dan anak-anaknya yang tinggal di tepi barat. Di sana, mereka setiap harinya harus berhadapan dengan lemparan batu tentara Israel. Tetapi karena Nidal Jabari, dia benar-benar ingin memajukan negaranya. Dia ingin suatu hari bisa memajukan anak-anak muda Palestina. Dia rela bekerja meninggalkan keluarganya. Yang kedua adalah Feby Rahmatullah Masruhin. Dia adalah seorang mahasiswa, kebetulan dia juga seorang mahasiswa arsitektur dan termasuk yang terbaik di angkatannya. Dia seorang penerima beasiswa bidik misi, akan tetapi dia tidak hidup dari beasiswa itu. Dia pergi kuliah dengan biayanya sendiri. Dia bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya. Dan kalau Anda bertanya, apa bisnis kamu? Kamu menjual apa pada Feby? Dia akan bisa berkata, semuanya. Apapun yang Anda, Feby akan menjual apapun yang dia bisa tawarkan. Mulai dari keahliannya menggambar tangan, hingga desain arsitektural. Dan sebenarnya tidak
mengherankan kenapa Feby bekerja begitu keras untuk menghidupi keluarganya. Selepas kuliah nanti, Feby ingin membeli sebuah rumah untuk orang tuanya. Karena rumah berkamar satu yang mereka diami sekarang di Jalan Padmo Susastro, daerah Surabaya Barat, terancam digusur karena berada di wilayah Stren Kali, salah satu sungai di Surabaya. Sementara bapaknya pernah lumpuh sehingga tidak bisa menghidupi keluarganya secara maksimal. Orang-orang seperti Nidal dan Feby inilah yang banyak memberikan inspirasi dan pengalaman baru bagi saya yang mungkin tidak dialami oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Menjadi jurnalis, meskipun hanya di dalam kampus, mengajarkan saya bahwa setiap hari ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang mungkin dia teman sebangku kita, tetangga kita, yang mereka sebenarnya punya cerita yang luar biasa. Dan apakah kita harus bisa menjadi jurnalis untuk mengetahuinya? Tentu saja tidak. Setiap orang dengan kepekaan tertentu pasti bisa mengetahuinya dan mengambil hikmah darinya. Itu yang terpenting. Dan passion menulis ini membawa saya paling tidak kepada dua dunia lain yang sangat berbeda. Yang pertama adalah dunia yang memang benar-benar berbeda dari yang dari TS dan Indonesia, yaitu Jepang. Saya berkesempatan untuk ikut dalam program Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths, atau biasa disingkat Genesis. Biasanya program pertukaran pelajar yang diadakan oleh pemerintah Jepang ini diadakan untuk siswa SMA. Tetapi bulan kemarin mereka mengadakan program khusus untuk mahasiswa dan saya alhamdulillah adalah salah satu dari 70 orang mahasiswa yang diundang untuk pergi ke Jepang. Dan di sana memang kehidupannya sangat-sangat berbeda dengan di Indonesia. Dan yang terutama yang saya rasakan adalah masalah kedisiplinan masyarakat Jepang. Saya bertemu dengan rektor yang dia hadir 15 menit sebelum dia memberikan sambutan kepada kami. Rektor itu adalah rektor dari Fukuoka Institute of Technology, namanya Teruo Shimamura. Dan 5 menit ketelatan di Jepang bisa terasa sebagai sesuatu yang sangat memalukan. 5 menit bagi orang Jepang bisa berarti waktu yang bisa mereka tempuh dari kantor ke stasiun subway terdekat untuk mengambil kereta yang paling cepat datang. Ya, itulah berapa beraganya 5 menit di Jepang yang mungkin berbeda dengan 5 menit di Indonesia dan mungkin kita harus belajar banyak dari mereka. Satu lagi dunia ya di mana menulis mengantarkan saya adalah dunia mangrove. Bagi sebagian orang, ya mungkin bagi Anda juga, mangrove mungkin hanya pohon-pohon aneh yang tumbuh di pinggiran pantai. Terutama mangrove rhizophora yang memiliki akar tunjang seperti kaki yang banyak. Tapi saya dan beberapa mahasiswa arsitektur lainnya punya pandangan yang sedikit berbeda. Tahukah Anda bahwa mangrove dengan akar tunjangnya seperti kaki itu suatu hari dia bisa menjadi hunian masa depan Anda? Inilah salah satu konsep yang diawali oleh tim riset kami bernama Mangrove Rhizophora Architecture atau biasa disingkat dengan MRAC. Jadi kami berangan-angan bahwa suatu hari manusia dan alam bisa hidup berdampingan tanpa saling merusak, yaitu dengan teknologi biomaterial dan salah satunya melalui mangrove yang kebetulan juga merupakan salah satu flora utama di Indonesia. Dan salah satu desain yang pernah kami gagas adalah ini. Transformasi kota Jakarta menjadi sebuah kota yang benar-benar hijau dan berbasis biomaterial mangrove. Pada tahun 2011, tahun lalu, di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di PIMNAS Makassar, gagasan ini mendapat penghargaan sebagai salah satu gagasan terbaik dalam di kategori program prioritas mahasiswa. Perlahan-lahan kami mulai mengenalkan ide kehidupan manusia bersama alam ini kepada masyarakat sekitar yang mungkin bagi Anda juga terasa sebuah ide yang sedikit asing. Tapi baik kami yakin suatu hari kami akan mencapainya. TEDx hari ini adalah mengenai orang-orang yang punya sebuah passion. Mereka mendalaminya dan mereka mengejarnya sampai setingkat yang tinggi, setinggi-tingginya yang mereka bisa. Dan sebenarnya setiap orang bisa melakukannya. Setiap orang, saya percaya, diberi kesempatan yang sama, kesempatan-kesempatan yang sama setiap hidupnya untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bidang apapun. Hanya saja terserah pada orangnya. Apakah mereka sudah siap
ataupun mereka mau untuk menyambutnya. Saya harap kita semua yang ada di ruangan ini termasuk dalam orang-orang yang beruntung itu. Terima kasih, selamat pagi.